Guys, kejauhan guys ya, kejauhan di tanah air lah. Dapat sekantong guys. 24 ekor guys. Aduh, mantap, mantap guys. Manisnya pas, pahitnya pas. Kopi kapal api menang mantap. Anjir. Asap mid kan RCTI mid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana pagi ini Karya Lokal akan absen bagian hunting guys, bareng Kang Ahmid ya, bareng teman-teman nih sudah pada nyamper guys. Nah, jadi kemarin yang ngajakin hunting saya lagi kerja ini guys orangnya nih. Nih seperti ini ya. Jadi kalau hari Minggu hunting itu ayo aja ya, kalau hari-hari biasa Karya Lokal bagian tutorial di perkayuan ya guys. Oke, kita langsung lanjut menuju ke spot guys. Perjalanannya jauh soalnya ini 3 jam guys. Sebalik itu 3 jam ya. Oke, lanjut guys. Persiapan guys. Langsung OTW ya menuju ke Jawa Tengah guys. Di mau motornya berdua saja guys, Kang Ahmid bareng saya aja yang bawa motornya guys. Oke, kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang kita sudah menuju Cidahu ya. Kita beli sarapan dulu guys, beli nasi uduk dulu buat nanti di spot ya. Oke guys, sekarang kita sudah menuju ke spot guys. Ngopi-ngopi dulu, nyarap dulu guys. Pantesan ini loh, kumisener. Hah? Kumisener, pantesan. Tidak ngomong. Ah ini kita teh. Mantap guys, lanjut. Bisa pak. Oke guys, kita masak air dulu guys. Air biar matang. Masak air dulu ya. Ini baru jam tengah 6 pagi guys. Kita langsung menuju nyanggung ke sana guys tuh. Pohon jati itu yang sedikit ya. Nah. Kita nungguin airnya dulu, belum mateng guys. Guys, jadi pagi-pagi kopinya seperti ini guys. Kopi naon sih yuk. Api mik. Seperti ini guys. Jadi gulanya misah nih ya, sama kopinya juga misah guys. Nah ya, kalau misalkan mau sedang-sedang saja tinggal dicampur saja guys. Jadi mantap banget guys pagi-pagi ngopi hitam ya. Ngopi dulu guys. Sebelum ke spot kita ngopi dulu ya. Sambil lihat pemandangan dulu guys. Di sini ya spotnya ya. Nanti kita akan ke sana guys. Aduh, mantap, mantap guys. Manisnya pas. Pahitnya pas. Kopi kapal api menang mantap. Anjir. Asap mid kan RCTI mid. Ini sih galokin deh. Jadi hadorohan kade. Oke guys, sekarang kita lanjut menuju spot masing-masing guys. Jadi kita target bawah dulu ya. Mungkin kita bareng uklik lapis legit biasa ya, di ranting-ranting yang tidak ada daunnya guys, yang kering-kering lah. Cari ranting-ranting yang kering-kering kita sanggungin guys. Oke, lanjut. Sudah ngincik guys, dengar ayam aja udah ngincik tuh guys, Kang Ahmid.
guys, jadi sanggungan kita di sini guys. Biasa ya, tempat biasa di sini guys. Nah, tadi dapat di jalan satu guys, nggak kerekam ya. Nih targetnya biasa ya di sini guys. Jadi ini sudah 3 kali nyamper saya ke sini, masih burungnya masih lumayan lah. Oke lanjut guys, nyanggung. Atau guys, sambil tiduran juga dapat guys. Kita buka dulu guys. Nah, jadi kita sambil tiduran tadi sebenarnya guys, langsung dapat ya. Nah, di sana guys. Tuh. Di situ ya. Oke, kita cari guys. Ini guys. Mantap, mantap. Bos gancet. Mantap, mantap. Mantap guys, deruk ya. Mantap guys, yang duanya tidak ketemu guys. Jadi nanti kalau misalkan sudah sore kita cari lagi guys. Mantap, klik lapis legit jos gandos lah. Mantap lah. Jadi mungkin nanti kalau misalkan rame, berarti kita shoot aja dulu pengambilannya nanti guys. Di tempat biasa ini ya guys. Jadi ini udah 3 kali saya kesini, burungnya masih lumayan guys. Mantap guys. Oke guys, sekarang kita pencarian poin ya. Jadi ini sudah mulai agak sepi, jadi mudah-mudahan poinnya ketemu semua guys. Nah, yang saya hitung sih 8 ekor tadi ya yang kena, terus yang stok burunya itu 4 atau 5 nggak tahulah. Jadi jatuh sih jatuh, cuma tempatnya rimbun guys, jadi tidak ketemu. Sayang-sayang sebenarnya. Oke guys, kita langsung cari ya poin yang sudah kita shoot tadi guys. Oke guys, kita istirahat dulu guys, makan siang dulu ya. Aduh, panas guys, udah kerembekan ini perut guys. Kita makan siang dulu.